Assalamualaikum semua, bersama Dating Corny dijemput Has di sini. Welcome to Kokoci TV. Hari ini Dating Corny nak gosip-gosip sikit pasal AJL ini akan saya, Aina Abdul kata begini untuk AJL kali ni. Ini yang Aina Abdul katakan. Penyanyi Aina Abdul tidak terkilan dengan keputusan juri menobatkannya sebagai tempat ketiga bagi anugerah juara lagu ke-39 yang berlangsung di Azziata Arena Bukit Jalil semalam. Menurut Aina atau nama sebenarnya Nurul Aina Abdul Ghani 30 berkata, anugerah kali ini cukup bermakna baginya meskipun tidak dinobatkan sebagai juara kerana AJL kali ini telah disertai dengan pelbagai lagu tempatan yang hebat belaka. Saya rasa ini adalah AJL yang saya akan ingat sampai bila-bila. Sebab tahun ni kita dapat penyertaan lagu pelbagai genre, which is sesuatu yang kita perlu raikan untuk Malaysia. Kita ada banyak genre malam ni, jadi untuk katakan saya sedih untuk dapat tempat ketiga tu, maksudnya saya tidak bersyukur dan defeat the purpose of me writing a song already, katanya. Tambah Aina lagi, dia juga merupakan peminat bagi lagu Hasrat nyanyian Amir Johari yang telah dinobatkan sebagai juara AJL 38. Jadi saya suka semua lagu di AJL ni. Saya rasa semua lagu ni ada kelebihan masing-masing, tidak sepatutnya bersaing pun. Jadi sesiapa pun yang menang malam ni, saya rasa kita semua patut gembira sebab saya sendiri pun peminat lagu Hasrat. Ada orang tanya saya sebelum ni siapa yang saya rasa akan jadi juara, dan saya cakap Hasrat sebab walaupun saya ni seorang yang menyanyikan lagu ballad dan lagu tinggi, tetapi jiwa saya ni lagu yang seperti lagu Amir Johari sebab saya datang daripada background sebegitu. Sebab cara saya bermula untuk menulis lagu sebelum ini pun dengan gitar, jadi kita suka lagu macam ni, tambahnya lagi. Pada masa yang sama, apabila disoal mengenai kejayaannya sekali lagi dalam membolot tata gelaran vokal terbaik, Aina turut sempat menitipkan ucapan penghargaan kepada semua guru vokalnya yang telah terlibat sepanjang kariernya di dalam bidang nyanyian. Perjalanan seni vokal saya telah berjumpa banyak tenaga pengajar yang akan prep saya daripada permulaan. Sebab saya ambil kelas vokal bermula lepas daripada SPM lagi, jadi anugerah ini adalah untuk cikgu-cikgu yang sudah banyak mengajar saya selama ini, tambahnya. Aina berkata demikian ketika sesi sidang media khas AJL usai anugerah tersebut melabuhkan tirai. Kejayaan meraih tempat ketiga membolehkan Aina Abdul membawa pulang wang tunai RM30,000 berserta trofi. Aina turut membawa pulang trofi vokal terbaik dengan membawa pulang trofi dan wang tunai RM12,000. Selain itu, Aina turut memenangi anugerah penyanyi pilihan Alha Alfa oleh penaja utama Alha Alfa Kosmetik sekaligus membawa pulang hadiah wang tunai RM12,000. Pada malam kemuncak itu, Aina telah tewas pada lagu nyanyian dan ciptaan Amir Johari, Hasrat yang telah dinobatkan sebagai juara AJL 38 dan sutra nyanyian Aisyah Retno yang telah mendapat naib juara. AJL 38 mempertandingkan 12 buah lagu keseluruhan termasuk Jangan Mati Rasa Itu, Aina Abdul, Santai, Nakiu, Faizal Tahir, Inilah Jalannya, Masdo, Nur Saleh, Darah, Masya Milan, dan Naim Daniel dan Firdaus Rahmat dan banyak lagi. Anugerah berprestij ini turut membawakan gandingan khas terkenal Alif Sata dan Sherry Al-Haddad. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku. Cikihah nak pesan sikit ni, rujukan kami ambil ni adalah dari artikel yang dipetik di media hiburan. Hati-hati ya nak pilih kesahihannya, kami tak pula nak bertanggungjawab. Cikihah sages, anggap sajalah semua ni sebagai hiburan dan bukan sebagai satu gosip yang boleh disampaikan di tingkap jiran-jiran.